Perkenalkan, nama saya Bapak Farihin. Kami Gapoktan Marga Catur, Gapoktan Marga Jaya. Dan kami di pengolahan untuk di saya di pengolahan di keripik singkong, bisa kelihatan di belakang ini. Dan ya, mungkin masih kapasitas saya masih kecil-kecilan. Belum sampai volume yang banyak, sampai ke mana-mana itu belum. Masih di kisaran 1 kintal atau 1 kintal setengah per hari. Pemasaran di mana nih, Pak? Pemasaran masih di lokal aja, di wilayah Lampung Selatan. Di mana aja? Di Kecamatan Palas, Kecamatan Kelanda, Penengahan, Berpanci. Pasti di sekitar itu aja. Dikemasnya seperti apa, Pak? Dikemas kami pakai plastik yang transparan itu ya, seperti biasa. Dan mungkin isinya itu hanya 2 on. Berapa harga itu? Per on itu yang 2 1 on atau 2 on sih, Bu? 150 gram. 150 gram ya? Yang dijual kami 5 ribuan. Jadi kalau dibungkus semua ada berapa per hari? Bisa produksi berapa bungkus? Sekitar di 100 bungkusan lah. 100 bungkusan. Ya. Bungkus. Apa yang membedakan keripik Bapak dengan keripik yang lain? Keripik kami jelas beda ya. Kami dengan keripik dengan singkong mentega. Singkong mentega dengan warna yang kontras, warnanya kuning. Dan untuk rasa original, kita nggak perlu pewarna kuning atau pewarna apapun. Jadi memang asli warna kuning itu dari warna singkongnya. Itu dari pemerintah perhatiannya seperti apa? Dari pemerintah, kalau saya bilang bagus banget lah ya, support kami. Sampai saya nggak enak, dibantu terus, kami didampingi, dibantu dari permodalan, pemasaran dan sebagainya lah. Dua, menjelaskan ini yang buat ngerajang itu ada kendala, sekarang pakai manual. Jadi harapannya apa sih buat pemerintah? Ya, mesin perajang kami masih mengalami sedikit kendala di pisau. Pisaunya itu agak rewel, ya agak lentur mungkin. Dan harapan kami yang nggak muluk-muluk, mesin bisa diperbaiki dengan maksimal dan tujuannya dengan pengaman ya. Kayaknya pengamannya agak kurang. Udah itu aja kayaknya, Pak. Harapan. Jadi ada perlu bantuan yang alat yang lebih canggih dari ini ya, Pak ya? Pak, itu kalau saya mah terlalu ini ya, terlalu berlebihan. Saya mau. Tapi kan ditawarin tadi. Oh. Saya maksimalin ini dulu. Mungkin kalau saya udah mentok, ya bisa lah. Mau aja. Iya.